Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah menceritakan kisah ini kepada para sahabat menangis terharu mendengarnya. Dan kisah itu adalah kisah Nabi Allah Syam'un Al-Ghazi alaihi salam ataupun Samsun, dan hubungannya dengan asal muasal Lailatul Qadar. Namun bagaimana kisah selengkapnya? Tonton terus video ini untuk mendapatkan kisah selengkapnya. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik like videonya, bagikan video ini sebagai sarana dakwah, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tafakkur Fiddin. Terima kasih. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamsyaun ataupun Syam'un. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut dengan Shimshon. Dalam Alkitab Nasrani, beliau disebut dengan Samson. Nama Syam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi ataupun Gaza, Palestina sekarang. Suatu ketika Nabi SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadhan. Beliau Rasulullah terlihat tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un." Ketika Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syam'un Al-Ghazi alaihi salam, beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Nabi Syam'un alaihi salam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan dapat melunakkan besi dan dapat merubahkan istana. Nabi Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu, ia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya, pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya, Allah memberikan makanan dan minuman juga. Nabi Syam'un seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syam'un juga ahli ibadah yang tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari sholat malam dan siangnya selalu berpuasa. Beliau juga dikenal seorang pembela agama Tauhid, yaitu mengesakan Allah. Berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata dan tidak memiliki senjata yang lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan pedangnya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tak terhitung. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi Syam'un berperang melawan bangsa yang menentang Allah dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syam'un Al-Ghazi membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dan dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan keluar untuk menundukkan sang Nabi. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syam'un Al-Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi, yaitu istri Nabi Samson, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya.
istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Syam'un untuk ikut membantu membunuh Syam'un. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Syam'un suaminya sendiri. Karena ada iming-iming harta benda yang banyak, si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Syam'un sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali yang kuat. Ikatlah dengan tali itu akan tangannya dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu, kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama, istri Syam'un gagal karena ketiduran yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan salat malam. Lama waktunya itu sehingga membuat istri Syam'un tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Syam'un al-Ghazi tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Keesokan harinya, istri Syam'un lapor kepada orang-orang kafir bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Pada hari kedua, istri Syam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Syam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikat tali ini?" tanya Syam'un kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu, sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Syam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Syam'un lalu bergegas menuju tempat peribadatannya, maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai dan istri Syam'un pun siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Syam'un itu berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Syam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidurnya. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun, dengan sekali hentakan, Syam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Syam'un al-Ghazi segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Syam'un bercerita juga jika sebenarnya ia adalah seorang wali yang sekian banyak daripada waliullah yang hidup di dunia ini. Syam'un berkata, "Wahai istriku, aku wali di antara wali kekasihnya Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkanku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini," jelas Syam'un al-Ghazi. Syam'un memang memiliki rambut yang panjang dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Syam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Syam'un tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Syam'un dengan empat helai rambutnya dan mengikat pula kakinya dengan empat helai rambut milik Syam'un, sementara ia tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Syam'un bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu, Syam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Syam'un alaihi salam lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun itu. Lalu diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir,
kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Begitu hebatnya siksaan tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un alaihi salam. "Hai Syam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syam'un menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatanku padaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini, dan akan aku hancurkan mereka dengan kekuatan darimu ya Allah." Bismillah, la hawla wa la quwata illa billah. Doa Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada Syam'un yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan seizin Allah, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam menggoyangkan tiang istana tersebut. Nabi Syam'un hanya bersingkut sedikit saja, putuslah tali rambut itu, bahkan tiang itu pun rubuh menimpa raja bersama seluruh khalayak istana, termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang yang telah menyiksanya. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya pun mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa reruntuhan gedung istana kafir itu. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan ikut terkubur di dalamnya. Hanya Syam'un sendiri yang selamat. Lalu Allah pun mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala yang beliau rasa sakit itu. Setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syam'un al-Ghazi juga menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak salat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi Syam'un menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Dan setelah mendengar kisah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam yang dikisahkan oleh Rasulullah, para sahabat Rasulullah menangis terharu, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahukah engkau akan pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan surat Al-Qadar. "Hai Muhammad, Allah memberimu Lailatul Qadar kepadamu dan kepada umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan," ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat, dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar." Mendengar berita itu, Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapat pahala seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada waliullah Syam'un al-Ghazi. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul kemari." Para malaikat berkata, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka kecuali 4 kelompok. Para malaikat bertanya, "Siapa 4 kelompok itu?" Jibril menjawab, "Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya.
Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Dan keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Dan itulah sedikit kisah Nabi Allah Syam'un alaihi salam, ataupun Syam'un al-Ghazi. Dan semoga kisah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.